Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kali ini kita main lagi ke showroom Mandiri Mobil, teman-teman. Kita akan coba cari tahu nih, karena banyak mobil yang baru masuk juga ya, bro ya. Alhamdulillah. Dan ada. Itu mobil merah udah laku, bro? Oh, udah laku tuh, belum seperti itu. Udah laku ya? Iya. Xenia laku sama orang mana nih? Orang Bogor kebetulan. Orang Bogor suka nonton juga. Om Andre sama Mbak Okta katanya, sama Om Vicky gitu. Wah, mantap teman-teman, udah jadi. CRV juga udah laku ya? CRV laku ke Jakarta Barat. Ke Jakarta Barat juga. Siap. Teman-teman. Siap, dan seperti biasa kita dibantu oleh pengelola langsung dari showroomnya. Ketemu lagi bareng Bang John. Assalamualaikum Bang John. Waalaikumsalam. Sehat Bang John ya? Sehat Om. Mudah-mudahan sehat selalu. Ini masih pagi jam 10 nih. Masih pagi jadi semangat ya. Semangat. Siap, teman-teman juga mudah-mudahan sehat selalu. Lancar rezekinya, bisa beli mobil impiannya di sini atau di manapun ya Bang John. Betul. Ya. Sebelum kita bahas mobilnya. Betul. Banyak yang nunggu nih kemarin nih. Om Andre gimana kaosnya nih? Oke. Ada yang jawabannya benar nggak nih? Ada. Okay. Dari yang giveaway kedua. Okay. Menebak kata gokil berapa kali? Oke. Okay. Sudah ada catatan pemenangnya, Om. Ada catatan pemenangnya. Ada ya. Berapa orang nih yang dapat nih? Oke, ya, kita bacakan. Coba. Ada siapa untuk yang dapat? Untuk komen di yang balas di komentar, jawab di komentar, okay. 8 kali Bang John. Oke. Okay. Dengan akunnya yang pertama Doni 8781. Oke, okay, itu dapat ya. Dapat satu. Doni ya. Tolong okay. Japri WA ke saya Bang John untuk langsung. Alamat. Oke. Okay. Yang kedua ada akun Kurniawan Wahyu 9447. Oke. Okay. Itu WA juga ke saya. Siap. Jawabannya benar, gokilnya 8 kali. Oke. Okay. Dan yang ketiga ada Pak Ijo 7688. Wah, itu sering komen juga tuh, kita sering lihat tuh Pak Ijo tuh. Iya. Ini benar jawaban yang gokil ini. Oke. Okay. Nah, jadi WA ke Bang John ya. Alamatnya ya. Ada 3 orang teman-teman kita yang dapat kaos Bang John ya. Yes, jadi giveaway pertama dan giveaway kedua minggu ini insya Allah Bang John tuntaskan untuk dikirim. Oke, cepat dikirim ya. Cepet alamatnya lengkapin ya. Semua. Siap teman-teman, langsung WA Bang John langsung aja. Ya. Dan untuk minggu ini kita nanti pikirin lagi nanti giveaway-nya seperti apa seperti buat teman-teman. Apa? Mungkin minggu depan kali ya Om ya. Yap, kita sekarang skip dulu aja. Skip dulu. Betul. Oke, buat teman-teman yang ingin lihat-lihat mobil, ya. Ini alamat lengkapnya di mana Bang John nih? Kita berada di Jalan Raya Sukahati nomor 102. Karadenan Cibinong. Oke, teman-teman cari di Google Map juga pasti ketemu ya Bang Betul. John ya. Tulis aja Mandiri Mobil Sukahati, yes. Nanti langsung diantar ke lokasi, yes. Atau bisa telepon. Nomor yes. Teleponnya berapa Bang John? 0857 1987 9112. Oke, aktif selalu ya. Insya Allah Om. Siap. Kita tanya update stok, minta Sherlock, langsung dikirim. Oke, biar gampang nomor telepon nanti kita simpan di atas video, yep. Dan di deskripsi. Nanti ada barang antik nih, ada Maestro full ori ya. Original. Nanti kita akan bahas juga. Betul. Yang nyari mobil lawas juga ada New Corolla, teman-teman. Nanti Betul. Kita akan bahas juga. Ada Honda City original tuh. Ada 90%. Honda City original 90%. Juga. Oke, tapi yang jadi kelebihan beli mobil di sini Bang John. Karena kan setiap showroom beda-beda tuh. Nah, bahwa kita gimana? Selalu okay. Mengedepankan 3 kali inspeksi Om. Oke. Okay. Jadi inspeksi dari masalah laka itu okay. Sudah lolos, inspeksi dari masalah banjir sudah lolos, inspeksi dari masalah mesin ataupun metik yang berantakan itu sudah lolos. Oh. Oke, okay. Overall mobil insya Allah siap pakai ya. Ya, pembeli di sini mobil bicara mulus. Oli juga sudah kita ganti baru, Om. Oke, teman-teman, oli udah diganti baru. Ya, dan cash only, Om. Cash kita only. Kita cari perputaran cepat aja, Om. Asal kebagian dilepas ya. Ya, Om. Oke, tuh. Teman-teman, siap. Jadi seperti itu, teman-teman. Beli mobil di sini udah siap pakai. Ya. Bebas banjir, bebas laka. Insya ya. Allah semuanya siap pakai ya. Insya Allah, Om. Tapi harga harus murah ya. Wow, dari tawar sama lu juga ya. Lebih murah ini. Makanya, kita buktiin aja. Ya. Jadi kalau, teman-teman netizen, kalau siap. Mau komen harga mahal, tolong harga... agak smart sedikit. Betul. Jadi komen mahal itu lihat showroom antara showroom, toko antara toko, head to head per unit. Jangan Betul. Nyamain tahunnya beda, mobil yang berbeda beda. Itu teman-teman. Lalu komen mahal. Nah, ini yang menjadi pelajaran buat penonton setianya Om Andre. Oke. Okay. Agak smart sedikit karena kan showroom banyak, tokonya banyak di Om Andre. Betul. Itu jadi head to head-nya harus sesuai dengan tipe spek tahunnya. Oke, okay, produk yang sama ya. Dengan produk yang sama dong. Makanya kita buktiin kita fair. Aja. Kita buktiin bawa Mandiri Mobil. Ya. Oke. Okay. Udah murah ditambah lu lagi nawar. Makanya harus murah. Makin murah. Kita buktiin aja. Ayo. Kita lihat-lihat nih. Ini ada New Corolla, ada CRV. Aduh. Tapi kita mulai dari Serena dulu deh. Nah. Nah, mobil juga baris kita buktiin nih harus murah nih. Tahun ini berapa gua, nih? Ini Serena look-nya okay. Kelihatannya udah seger begini. Oke. Okay. Tahun 2009 tipe HWS transmisi matic bahan okay. Bakar bensin. Oke. Okay. Kilometer di 140.000. Siap. Elektriknya semua aman berfungsi. Oke. Okay. Oke. Okay. Joknya semua nggak ada yang luka, nggak ada yang sobek.
Dan pajaknya hidup bulan 10. Pajaknya hidup bulan 10. Yes, kalau beli Serena, perhatiin Matic, gimana Matic-nya? Matic aman banget. Aman banget. Aman banget. Kaki-kaki gimana? Kaki-kaki kemarin sudah ada perbaikan dari pihak gua. Oke. Okay. Jadi bunyinya itu udah hilang lah. Oke. Okay. Dia diganti di depan yang agak bunyi, ganti karet yang baru, Om. Oke. Okay. Itu namanya apa ya? Ring stabil ya. Ring stabilnya udah diganti. Udah diganti, Om. Oke. AC dingin nggak? Joss. Joss. Pajaknya gimana? Bulan 10. Bulan 10. Berarti iya. Bulan ini dong. Yoi. Pajak per tahunnya 2 jutaan ya. 2 juta sekian, Om. 2 juta 2,5. Ya. Iya. Oke. Okay. HWS tahun 2009. 9. Iya. Siap. Yang jelas ini mobil di bawah 80 ya. Oh, lu orang gila. Iyalah, di bawah 80. Pajaknya mati sekali. HWS bro. Udah 70. Enggak dijual. Gimana? Katanya paling murah udah 70 dijual, juta. Dijual. Udah 70 juta. Enggak dijual. Enggak. Gimana? Enggak paling murah nih 70. Enggak dijual. Udah 70 ya. Udah. Mobil original. Iya. Kaki-kaki udah perbaikan. Oke. Okay. Joknya keren. Betul. 95. Mahal 95, bro. Di bawah bro. CP. HWS, enggak, bro. Enggak. Di bawah 90 udah jelas. Mahal kalau di atas 90, bro. Udah 80 udah. Enggak dijual. Enggak 80. Enggak dijual. Enggak 80. Enggak dijual. Udah 80. 80. 93. Mobil yang pertama buktiin murah nih 80. Udah. 93, Om. Enggak berani. 92,5 udah. Enggak, di bawah 85 jual berapa? Oh, enggak dijual. Udah. Enggak dijual dong. Di bawah 85 jual berapa? Enggak dijual. Ya, gimana? Mindset-nya nah, jangan di bawah 85. Ya, di bawah 85 lah biar enggak, paling murah. Dijual, udah. Yuk. Udah 82 dah. Hah? 82. Enggak dijual. Enggak 82. Enggak dijual. Gimana enggak dijual nih? Enggak dijual 82. Berapa? 92 pas sudah. Enggak berani. HWS bro di. Enggak berani. 2009. Di bawah 90. 2009. Bang John lepas berapa? Oh, enggak dijual. Yuk, di bawah 90. Enggak dijual. Yuk. Udah di bawah 90. Kalau gua sebutin lu kan begini penyakitnya nih. Iya. Gua sebutin lu nawar lagi. Enggak apa-apa, enggak. Biar teman-teman enggak usah nawar, enggak usah capek, abisin aja. 90 pas abis sudah. Salaman. Enggak. 90 pajak hidup udah. Pajak panjang. Pajak panjang. 90 pajak panjang. Udah biar gak lama. Deal ya. Deal. 90 juta pajak panjang. Gas. Sampai 2024 ya. Yoi dong. Dapat HWS 2009 ya. Iya. Itu. Ini murah enggak? Oh, ini. Ini baru datang nih Livina. Livina. Oke, kalau Expander kan 200 juta lebih. 200 berapa Expander? Di tahun berapa? 2019. 2019 udah pasti 225 230 lah kalau kayak gitu. Kalau Ultimate ya. Penggiringan opini. Bentar. Ini Livina tipe apa dulu? Oke, teman-teman, gua punya Livina VL. Oke. Okay. Keyless entry startup engine. Iya, tipe paling tingginya ya. Ya. Oke. Okay. Sensor buka pintu tangan. Oke. Okay. Kilometernya 40.000. Oke. Okay. Pajaknya bulan 11 hidup. Oke. Okay. Nopol B Depok. Kunci serep ada. Full set tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Mobil nggak ada sepetan. Oke. Okay. Kaki-kaki sudah perawatan di Nissan. Oke. Okay. AC-nya dingin, kursinya semuanya elektriknya bagus. Overall nggak ada masalah ya. Full set tangan pertama nih. Full set tangan pertama. Kelebihan Livina sekedar informasi, joknya udah full kulit ya. Yes. Jok kulitnya bagus ya. Bagus, Om. Oke. Okay, kalau di Expander kalau mau beli yang jok kulit udah masuk ke Cross. Cross, betul. Harganya tuh tinggi tuh. Harganya tinggi, 300 up teman-teman barunya ya. Bener. Ini kan Livina. Sebenarnya spare part dan kenyamanan sama dengan Expander. Ya. Cuman orang mikir Nissan biasanya lebih murah dibandingkan Mitsubishi. Boleh. Di bawah 200 bisa nggak? Lu gawat. Yuk. 205 bro di. 193. Ah lu gila. Udah. Ini rame nih bro. 193 dapat Livina VL. Perasaan gua. Tipe paling tinggi. Gua aja udah 205 itu sedikit banget. Gitu. Iya, udah 193. Udah kita bikin gebrakan. Yuk, gebrakan. Jual Livina, ah, 193 jual. Ya, gas. Udah dah. Salaman langsung cepet. Tangan maut. Iya, salaman. 193 ya. Jual ya, udah salaman nih. Sampai 2000 bisa? Kagak bisa. 195 bro di. Tambah gope. 193.500. 193.500 jual ya. Karena ini baru masuk. Gua baru dapat kemarin penanang ya. Baru masuk kemarin ya. Iya. Ini murah loh. Coba teman-teman cek kompetitornya. Karena mesin, kaki-kaki, kenyamanan sama persis dengan Expander. Yes. Ibarat kata Avanza dan Xenia. Betul. Dikasih 193.500 jual. 193.500 tahun 2019, kilometer rendah, full set yang pertama, bungkus. Oke, okay, teman-teman. Kita beralih ke Vios. Ini Vios. Nah, tahun berapa Bang John? Gua punya Vios manual. Ya. Tahun 2012. Oke. Okay. Ini sih mobil bagus ya kayaknya. Korean ya? Bagus ini mobil sebetulnya. Cuman jodohnya belum ada. Oke. Okay. 2012 G manual, Vios asli. Pajak bulan 11 hidup, semua bannya bagus, kaki-kaki bagus, mesin oke, okay. Okay, body mulus, gua jual udah
97 udah om. Kopling enak nggak? Enak om. Enak semua. Gearboxnya enak om. AC dingin. Biar cepet laku nih. Oke, okay. Ya udah. Jangan harganya 90, jangan segitu. Nah, kemarin kita finishin di 91.500. Iya, kurangin udah. lagi. Kurangin gopek. Udah biar keluar subsidi aja. Iya, 91. Jangan. Udah, khusus mobil yang ini. Kita jual 89 gratis kaos 1. 89 gratis kaos 1. 90 gratis kaos 1 dah. Hah? 90 sejuta gratis. Kita lagi 89. Iya. 89. 89. Gua jual modal. Iya, 89. 90 gratis kaos 1. Udah, kurangin gopay lagi kaos 1 ya. Apa? 89.500 langsung gratis kaos sini. Oke? Okay? Jual, coba ya. berapat. Merapat. 89.500 jual ya, Bang. Jual. Siap, teman-teman. Mobil nih, sehat dulu ya. Nih, biar enggak panas. Boleh. Nissan Max. Tahun berapa, Bang John? Oh. Ini Nissan Max yang 2011 tipe XS. XS tipe yang paling tinggi digital, ya. Panas okay. Bro di sini, Bro. Siap. Nah, apa ini enggak? Matic manual. Nissan Max 2011 Matic. Ya. AC digital. Oke. Okay. Pakai sarung jok kulit. Oke. Okay. Kaki-kaki enak, udah gua perbaikin semuanya. Okay. Ini pajaknya hidup bulan 12. Pajaknya hidup bulan ya. Desember ya. XS AC-nya udah digital. Bisa dong. CC 12. Ya. CC 12 di bawah 80. Jangan om. Di bawah 80. Ini kan gua di bawah 90. Iya. Kemarin kan gua di 85 kita salaman. Iya. Sekarang kita kurangin di 83. 79. Jangan om. 79. Jangan. Udah 79. Jangan om. Udah 79. 83 gimana? Udah. Gimana? Udah 79. 83. Udah 79 jual. Jangan. Udah 79. Di atas 80 deh. Udah biar jual gampang. Di atas 80. Hah? Di atas 80. Udah 80 cepek. Jangan. Ah itu sudah di atas 80 komitmen. Iya cepek. Udah 80 cepek. Ah, gimana ah? Udah 80 cepek. Tapi enggak cepek juga. Kagak 80 cepek udah. Jangan, Bro. Udah jual. Enggak. Udah jual. Enggak mau. 82. Enggak mau. 82. 80 cepek di atas. Wah. 80. Iya, udah. 100.000 lo. Iya. Aduh, es kelapa. Kan bilang di atas 80. Es kelapanya enak, mahal. Ih, makanya. Mahal. Udah biar jadi lah, gak lama-lama 80 gopek dah. Udah dah. 80 gopek. 80 gopek. Iya, 80 gopek. Gas jual. Udah jual. 80 gopek jual ya. Ingetin ya, 80.500 nih. 80.500. Cepet jodohnya siapa untuk video ini langsung bawa pulang nih. Bawa ini pulang. Tipe XS tipe tingginya ya. Iya om. Oke, mobil nggak ada masalah ya. Nggak ada. CC-nya 1200, dia mobil irit ya. Iya. Oke. Udah habis banyak tuh kaki-kaki. Iya, kaya udah jual murah gitu. Aja. Ini nih, ada City nih. City nih. Tahun berapa nih Bang John nih? Gua punya Honda City, ini warnanya silver ya. Oke. Tahun 2005. Iya. Dia VTEC, okay. Bukan IDSI. Pajaknya hidup bulan 1, terima hidup bisa. Oke. Okay. Ini kondisi belum gue bayar. Ini pajak Januari 2024 ya? Iya. Oke. Okay. Jadi belum gue bayar nih om. Eh, ini pajak mati atau gimana? Mati. Mati berapa kali? Kalau kemarin totalnya pajak itu udah dihitung sekitar 9-10 juta. 9-10 juta, berarti pajak mati 3 kali? Mm-mm. 3 kali, oke. Okay. VTEC Matic? Mm-mm. VTEC Matic kondisinya gimana? Ini jos. 90% original catnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Interior? Interior rapi, ori, rapi. Ori juga om. Oke, okay. AC-nya gimana nih? Oh interiornya udah pakai MBTEC ya? Udah MBTEC. Ini kaki-kakinya baik nih. Banget. Gua nggak perbaikin kaki-kaki. Oke. Okay. Peleknya udah racing, AC-nya udah jos. Ya. Yeah. Kilometernya 156.000 asli. 156.000. Ini pajak belum dibayar ya? Pajak belum dibayar. Kita jual apa adanya aja. Biar seru ya? Iya, jual apa adanya, VTEC, Matic di bawah 60, udah rame. Jangan dong, VTEC iya, ini. 55 udah. Lu kadang-kadang udah 55. Kadang-kadang iya. Lu buka harganya suka bikin gua. Ya biar viral 55 udah. Buka harganya suka bikin gua minum panadol iya. Lu. Iya, berapa dah? Ini di VTEC bukan DSI. Betul, pajaknya 3 kali. Iya, kan tadi pajak 9 jutaan 9 itu. Juta. Iya. Ya udah jual berapa? 62. Di bawah 60 Bang John. Udah 62 kadang pajak ini. Kagak, 55 ini. Aduh gila. Udah 55. Udah. Enggak gua jual. Udah 55. Udah. Ini pajak 3 kali. Udah enggak salaman dah 55 udah dah. Enggak gua jual, enggak jual. Udah 55. Gua habisin 61 udah. Enggak. Di bawah karena 60. Lu kan mintanya pajak mati. Di bawah 60, di bawah karena 60. Kan minta pajak mati. Iya. Udah 61. Kagak 55 jual. Konsepnya udah. Jangan di bawah 60. Kagak 55 jual ya. Enggak dijual. Yuk 55. Enggak dijual. Udah 55 jual. Enggak, lu enggak mau naik-naik lu. Enggak 55 ini. Iya, nawar enggak naik-naik. Kagak udah. Ya udah tambahin 1000 56 dah. Kagak 56. Gua udah turun lu enggak naik. Kagak 56. 59.500. Enggak mau. Udah. Konsep di bawah 60, gua ikutin Om Andre 59.500. Udah 56 bawa pulang. Jangan Om, enggak dijual. Gimana ini biar murah, udah iya, 56. Iya, biar murah kan iya. Di bawah 60, Bro. Di. Iya, 56 aja yang dijual. Enggak dijual. Yuk, gas ya. Enggak dijual. Oke. Okay. Enggak dijual. 56 ya. 2005 VTEC. Iya. Perhatiin, ini bukan di DSI. Oke.
Berapa? Udah. Kurangin lagi. 59.500. Udah biar jadi 57 ah. Lama 57. Jangan. Udah 57. Udah tipis banget. Kagak 57 jual. Karena ya. Karena lu udah mancing, ya. Jual pajak apa adanya. Oke. Okay. Nah, akhirnya gua pengen 62 aja udah. Udah 57 akhirnya gua pulang. Iya. Di bawah 60 konsepnya. Oke. Okay. 59.500. Udah jadi enggak usah ngurus pajak, biar konsumen yang urus, ya. Jualnya 57. Aduh, jangan. Udah 57. Jangan, Om. Mau atau enggak? Enggak mau. 57. Mau. Yuk, 57 enggak ya. Mau. Yuk, 57 enggak ya. Mau. Ini gimana nih soalnya? Tangan maut udah begini. Interiornya udah dilapis ini, Bro. Enggak, kulit loh. Iya. Efeknya bagus loh. Betul. Enggak ada luka, enggak ada sobek. Iya. Iya. Udah 57. Tuh. Ini kaki-kaki enak. Iya. Peleknya udah ring 15. Oke. Okay. Udah keren. Enggak perlu lagi modif ganti pelek. Udah 57 dah. Jangan, Brodi. Gas 57. Jangan, Brodi. Udah 57. Udah biar gampang jual lagi udah 57 yuk. Udah 57. 59 pas udah. Kagak 57. Buat channel lu doang nih. Ya udah dah. Udah dah. Berapa? 58. Jual. Udah. Jual tangan ya. Maut ini. Oke, 58. 58 pajak mati. Vitek 2005 bungkus. Jual teman-teman, 58 juta bawa pulang. Nah, lanjut lagi ada CRV generasi kedua Bang Joni. CRV Gen 2 tahun 2005. Oke. Okay. CC-nya 20. Ya. Jok kulit bagus, transmisi matic. Ini udah facelift. Ya. Ini lagi sedang gua mau tambahin freon lagi. Oke. Okay. Tahun 2005 CC 20 Gen 2 facelift pajak 2 kali gua jual di 77. 77 juta. Gila lu. Joknya masih rapi. Iya dong. Ini ada tirai buat apaan? Hah? Ada tirai buat apaan? Biar gak ada yang intip. Ah, habis lu pakai ya semalam ya. Ah, gimana? Biar sikat enggak ada yang intip. Iya, kan iya. Ada Oyo, udah jangan mobil. Anjing, iya. Pajaknya gimana nih? Dua kali berarti. Dua kali. Iya. Wah, ini. Ini kalau dipakai sikat nih ditutup nih. Makanya. Biar gak ngintip kata sikat. Aroma lendir kayaknya. Nah, aman. Berapa nih harganya? Turun harga nih kayaknya nih. 77 Om, pajak begini. Facelift loh. Enggak lah. Enggak. 60. Enggak 60. Enggak. 60 udah. Enggak. Pajaknya 2 kali, Bro. Kacau lo lama-lama. Iya, pajaknya 2 kali. Iyalah, ini pajak per tahun itu sekitar 2 jutaan, Bro. Kali 2 4 juta pajaknya. Enggak, pajaknya dia 6. Hah? 6 juta. 6 juta totalnya. Iya. 6 juta. Udah. 77? Enggak. Heeh. Di bawah 70. Oh, jangan, enggak dijual. Jadi di bawah 70. Enggak dijual. Enggak di bawah 70. Biarin, jangan sayang. Enggak, yang ini khusus di bawah 70. Yuk. Jadi di bawah 70 Bang John lepas berapa dah intinya enggak kayak gitu. Enggak dijual. Yuk. Enggak dijual. Udah dah, 68 dah. Jadi atau enggak? Gila lu. Di bawah 70 68. Ini facelift, Bro. Iya, 68. Mobil original, kaki-kaki iya. Udah gua perbaikin, udah okay. Enak kaki-kaki. Betul. Gua tuh paling inti kenapa sih Bang John nyebutin kaki-kaki mulu? Karena enggak nyaman gitu. Kalo iya. Duduk-duduk enggak nyaman, Bro. Enggak nyaman, dipakainya juga enggak enak, teman-teman. Iyalah. Makanya jual 68 udah. Paling gua 70 pas, Om. Hah? 70 pas. Kagak 2 juta lagi. Masa udah. Kegantung 2 juta udah 68. Tambahin. 68. Tambahin. 68. Kagak mau. Kagak mau. Bisa ini. Enggak, ini kemarin Om siapa ya? Udah kesini nih. Iya. Iya. Udah 68. Udah lama ah, 68 ah. Enggak mau. Udah lama-lamaan. 70 gua kurang gope 69.500. Enggak, 68. Jangan, Om. Udah biar jadi 68 gope udah. Jual, teman-teman. Udah jual 68 gope. Gimana? Iya, ini mobil cakep banget. Jual ya. Berapa sih? 68 gope. Gila. Ah, tatapan bungkus, kosong. Bungkus ya? Bungkus. Oke, 68.500 bawa pulang ya. Iya, bungkus. Iya, udah biar murah. R3. Gua punya R3-nya ini nih, biar cepet ya kalau R3 ini. Kemarin gagal di DP, orangnya enggak ada konfirmasi. Terus akhirnya mengkonfirmasi ya sudah dibereskan. Okay. Jadi kita jual kembali ini di 110 aja. 110 juta. Udah. R3 tipe GX 2012. GX 2012 pajaknya? Pajaknya hidup dong bulan 10. Bulan 10? Iya, oke, masih hidup sebulan lagi. Ya. Kurangin pajak. Karena gue punya Dreza nih sekarang. Kurangin pajak 2 juta. 108. Udah, 108 jual ya. 108 ini jual. Ini Dreza 2017. Oke. Okay. Transmisi matic, pajak 1 kali. Kilometer 100.000, 120 kalau nggak salah. Oke. Okay. Sepetan hanya ada di bagian pintu aja. Iya. Kemudian kaki-kaki enak, maticnya enak. Dalaman interior rapi original. Cat body ori ini. Ori Om. Kaleng semua ori. Ya. Iya. Kaleng semua. Oke. Okay. Interiornya ori rapi. Pajak gimana? Pajak sekali Om. Pajak satu. Sekali. Ini kalau Dreza itu jok bahan joknya beda lebih mewah. Ya. Itu terus. Warnanya juga beda tuh. Head unitnya beda juga. Ya, lebih gitu. Mewah juga. Harga berapa? Di bawah 15. Aduh gawat. Iya pajak mati sekali.
Udah 150 aja dah. Kagak di bawah 15 ini. Jangan, Om. Udah 142 jadi dah. Biar enggak lama udah. Udah 142. Enggak. Udah 142. 150 enggak apa-apalah. Udah enggak usah dipikirin, 142 jual aja biar enggak pusing. Jangan. 142 udah. Ini gua baru lagi nih. Iya. Udah 142 ya. Enak tuh maksudnya. Iya, udah 142. Enggak dijual. 149 udah gua kagak. Gua kolagi 1000 nih. Kagak. Pokoknya ini 2017, Bro, di. Di atas 145 jangan. Oh, enggak. Maksimal 145 udah. Enggak mau. Udah 145. Enggak mau. Yuk. 149 udah. Kagak, 145 jual. 149, Bro. 145 udah. Biar cepet laku ini. Iya, biar keluar lagi 145. Iya, udah 149. Jual 145 udah dah. Ini ada R3 lagi sebelahnya nih. Iya, yang ini dulu 145. Enggak, jangan. Yang di sebelah harus lebih murah udah. Ini 145 dulu clearin. Udah ya. 149 udah, Bro. Agak 145. Udah bener dah. 145. Gua udah ngap dah. Udah paling bener 145. Iya. Makanya biar gak ngap, biar gak capek, lepas aja 145 udah. Maksudnya udah enggak ngap. Yeah. Udah ngap itu maksudnya RT-nya yeah, ada banyak nih. Iya, yeah, makanya 145. Udah biar cepet keluar 145. Yuk. Rame ini 145. 149 gua kasih bensin 200.000. Enggak. Mending 145 lah kalau konsumen. 145 jual lah. Udah yuk. Jangan, Om. Udah 145. Jangan. Udah, Bang John, biar jadi. Ya. Kurangin 3 juta lagi dah, 146. Udah, yuk. Tuh mikir gua. Yuk. Udah. Kagak 146. 146. Udah terakhir, udah terakhir. Benar dah. Jadi pertanyaannya mau atau enggak 146? Enggak mau, 146 aja. Kalau enggak mau kita lanjut. Iya, yang lain 148 ini. Jadi 146 khusus yang ini penonton 148. 146. Reza, udah habisin 146. 2017. Iya, betul. Benar, 148. Udah 146. Gas ya. Kagak. Jangan, 148. Kurangin lagi dah biar jadi dah. Yuk, kurangin lagi. Jadi ya, kurangin lagi ya? Iya, kurangin 1.500 jadi udah. Apaan sih lu? 146.500 udah. Udah. Gua kurangin cepet. Buset dah cepet. Udah 146.500. Jual. 147. Kagak. 46.500. Kagak. 46.500 udah jadi, udah dah. Udah dah. Kalau di toko lain lu ada 700, 300 gitu-gitu. Enggak, biar gampang 46.500 udah. Udah yuk. Jual ya. 146.500 jual. Aduh, teman-teman. Oke. Gawat, udah habisin okay aja. R3 kan banyak ini nih. Oke. Okay. R3 lagi. Gua punya R3 2014 GX manual. Oke. Okay. GX ini benar GX. GL, cek dulu. GX, Bro, di. GX. Yes. AC single double nih. Double dong. Double. Iya. GX manual. Warna putih 2014 tadi habis ganti radiator yang baru. Oke. Okay. Lu lihat sendiri tadi kan, masih yeah, ada pergantian radiator. Transmisi manual, joknya masih enak, pakai sarung jok, pajaknya hidup bulan 1. Oke, pajaknya juga hidup ya? Ya. Mobil siap pakai? Tangan pertama dari baru. Kaki-kaki nggak ada masalah ya? Aman, Bro. Aman semua ya? Kilometer di bawah cepet deh kalau nggak salah. Oke, wah, ada jiwan tuh. Kilometer di bawah cepet ya? Iya. Siap, teman-teman. Harganya berapa ini? Harga di 120. 120? Iya dong. 120 GX ya. 2014. Double blower. 2014. Tangan pertama dari baru warna putih. Iya. Cepet. Oh, enggak lah. Cepet ah. Enggak gua jual. Kagak cepet. Enggak. Udah cepet. Enggak dijual. Iya cepet. Enggak dijual. Cepet. Jangan. Udah cepet. Enggak dijual. Ya berapa? 120 gua kurangin 2000. Kagak cepet ini. Enggak bisa, Om. Jangan. Enggak cepet udah. Benar. Udah cepet. Iya. Lu toko lain. Oh iya, kalau toko lain buka segini nih. Nah. Toko lain. Mandiri udah. Pokoknya di bawah 110 jual atau enggak? Aduh, lo di bawah sampai 10 ini. Lo bating alasan gitu ya. Udah, biar maju aja sampai 10, di bawah sampai 10. Enggak. Yuk, sampai 7 jadi. 118, Om. Enggak. GX manual putih, pajak hidup. Enggak. Bener, Om. Ini AC double ya? Double, Om. AC double. Enak, bener. Berhubung AC double, udah dah, sampai 10 dah. Radiator baru diganti. CP10. Dijual, jangan. Kagak CP10. Enggak mau. Enggak berani ah. Enggak mau. Enggak berani. Paling 117.500 sudah. Enggak. CP10. 117.500. CP10. Enggak, CP10. Benar, Om. Gas ya. CP10 ya. Dijual. Enggak, CP10. 2014, Bro, di. Kagak, udah di bawah CP15 jual berapa? Enggak mau. Mahal. 2012 tuh tawar segitu, 2013 segini dong. 2014 iya. Ini GX gila. Udah. Putih pajak hidup lagi. Udah CP12 mau enggak? Pajak enggak mau. CP 12. Enggak mau. Ya berapa, Bang John? CP 17 udah. Enggak, masih bener. Tinggi CP 17. Sedikit. Kagak. Gue sedikit aja turunnya udah yeah, kayak RK Mobilindo. Turunnya dikit. Iya, udah jual modal kali yuk. Udah di bawah CP 15. Turunnya dikit udah 117 yeah, udah. Oh. Udah CP 14 dah. Udah maksimal nih, udah maksimal kita nih. 115 setengah. 14 udah. 115 jual.
14. Apa? 14 udah, cepet 14 gua. Udah. Udah lanjut cepet 14 teman-teman. Penonton kalau enggak dikasih ngambek. Iya, udah biar rame, biar belakang makin ngisi lagi, udah. Honda Freed nih Bang John nih. Coba. Om Andre. Nah. Gua punya Honda Freed, Om Andre. Ya. Tipe PSD tahun 2012. Kilometer 110.000. Oke. Okay. Kaki-kaki baik, enak. Nggak ada perbaikan, okay. AC-nya dingin, jos, elektriknya semuanya masih lancar normal. Oke, okay, PSD, pintu kiri kanan elektrik ya? Iya. Cuman 2012 itu AC single ya? Iya dong. AC single. Pajaknya okay. Hidup bulan 3 2024. Maret 2024, CC nah. Mobilnya 1.500, nggak nah. Ada masalah. Mm-mm. PSD itu harganya kuat ya? Wajib ini mah, 150 laku. Iya CP dong. CP 20. Enggak, CP 20. Ini 2012. Iya, kalau gitu kita lewatin. CP 20. Enggak. Iya. AC-nya belum double, Bro. Oh, iya dong. Iya. Udah kita CP lewatin 20. Aja. Enggak CP 20. Kalau CP 20 modalnya ya. Aja kalau ada beli, ya. Gua beli lagi 3. Udah CP 20. Enggak mau. Udah CP 20. Enggak mau. Ya berapa? Udah gua pego, gua kasih udah. Enggak, jauh-jauh. PSD, Bro. Kagak. Tipe E. Kagak. Di bawah 14 ini, Bro. 2012, Bro. Di bawah 14. Enggak ada yang jual. Kagak di bawah 14. Enggak mau gua. Pokoknya buat yang ini tawar di bawah 14 gimana nih? Enggak dijual. 130 udah. Enggak dijual. Udah 130. Mendingan kalau buat khusus ini, Bang John dari Buka Pego, cek depan unit aja, nawar depan unit deh. Oke, jadi buat teman-teman, kalau ingin nawar di bawah 14 langsung ke unit ya. Enggak. Langsung ke unit. Enggak. Ya, pokoknya harus dikasih lah itu. Enggak. Udah, langsung ke unit ini nih teman-teman. Ini 2010. Oke. Okay. PSD juga. Iya. Nopol B Depok, pajak hidup bulan 11, kilometer okay. 130. Pakai sarung jok. Elektriknya semua bagus. Oke. Okay. Pelek udah racing pakai 16. Oke. Okay. Kemudian ini perbaikannya gua apa ya? Enggak ada sih ya, tinggal poles aja mobil. Overall mobil tinggal pakai ya. Tinggal pakai. Siap teman-teman. Ini 2010 lebih murah dong. Paling di 135 lah. 120. Hah? 120 ini. Gawat. Udah 120. PSD, Bro. Udah enggak usah gua 120. Jangan. Iya, bukan UGD ini 120 udah. Udah, jual. Jangan 120 gawat, ya. Jangan dijual. Udah 120. PSD, Bro. Iya. Udah 120. Elektrik pintunya. Betul, justru karena PSD nawar 120 rame, Bang Jo. Jangan. Udah 120. Jangan. Nanti nyari untung di mobil lain aja. Jangan, udah 120. Ya. 135 gas. Intinya di bawah 130 baru berani. Berapa? 125 maksimal. Udah. Naikin. Enggak, 125 maksimal. 130 net. Kagak 125. Udah 125. 125 cek unit. Jangan, enggak. 125 enggak. Cek unit. Udah, lanjut ya. Udah CP 25 ya. Gawat nih dia nih. Oke, 125 deal. Ke belakang, langsung belakang. Cek unit belakang dulu ya. Iya dong. Oke. Kita acak nih. Nah, di belakang banyak yang baru nih. Kita mulai dari yang seru nih. Sini. Nih Hyundai apaan nih? Gila lu. Kemarin 2006 lu tuh yang hitam tuh laku tuh. Taksan ya. Ini gua baru datang. Tahun berapa ini? Wah, mewah juga ya. Oh, ini sunroof, men. Ada sunroof. Yoi. Tahun berapa nih Taksan nih? Tuh, sorry. Tuh. Wih. Oke. Okay. Sunroofnya aktif. Ya. Tahunnya 2006 limited okay. XG. CC 2000 ya. Yes. Bahan bakar bensin. Oke. Okay. Pajak bulan 2 2024. Oke. Okay. Bensin 2000 cc. Ya, 2006 ini. 2006. Kondisi gimana nih? Baru masuk ini, Om. Iya, kondisinya gimana nih? Interior rapi. Body bagus. Ya. Gimana kaki-kaki enak enggak? Kondisinya? Full set pajak hidup. Oke. Okay. Full set pajak hidup. Mm-mm. Untuk yang ini nanti gua coba test drive setelah ini. Ya. Akan gua perbaiki kalau ada yang enggak enak. Ya. Karena ini baru masuk dan gua juga baru tahu. Belum dicoba ya? Belum dicoba. Okay. Kalau gua biasanya nyoba. Ya. Overall catnya orisinil, full ya. Set. Yang catnya ada lesung pipit di sini aja. Iya. Uh-huh. Nanti bisa di repair ya? Kap mesinnya ada jamur, nanti dipoles. Oke. Okay. Biar jamurnya hilang. Kaca film masih oke. Iya. Kursinya semuanya oke, nggak ada yang luka. Udah, ini mobil paling 83. Overall tinggal dipakai. Ya. Lepas berapa? 85 sih pengennya. Enggak, mahal. Di bawah 80 ini. Ini limited, Om. Iya, nanti dicoba ya. Sampai beres semuanya. Ya. Udah jual 74. Jangan dijual, Om. 74. Jangan. 74 jangan. Jual. Ini limited, iya, sunroof. Betul. Pengen yang Instagramable. Iya, betul. Biar bisa selfie dan ini. Di sunroofnya bisa dibuka. Okay. Di bawah 90 kapan lagi? Iya, makanya 74 rame ini. Jangan. Ini enggak. Gua abisin 81 udah. Enggak, di bawah 81. 80, di bawah 80. Ah, Bro. Di bawah 80. Udah 77. Ya.
Jual 70. Cek unit ya. Udah cek unit ya. 77 78 di bawah 80 ya. Oke, di bawah 80 cek unit ya. Cek unit, betul. Oke, mau nawar 70 juta juga boleh, teman-teman. Nih ada nih, Om. Nah, X-Trail. Ini karena baru masuk nih. Ya. X-Trail 2005 ST kilometer di 170.000. Oke. Okay. Nah, itu udah gua beliin bagasi, sok bagasi. Belakang ini mobil original, catnya bagus, Om, kaki-kaki aman, AC dingin jos. Oke. Pajaknya bulan 3 2024, Om. Pajaknya Maret 2024, CC mobilnya 2500. Ya. Oke, mobil nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Pajak 2024, harga mobil berapa ini? X-Trail mestinya sih harus bisa laku 79. Enggak lah, tinggi itu. Berapa 2005 ini? Pajaknya hidup ya. Hidup 2005. Catnya bagus. 70 udah. Mobil original. 70 ya. Kalau 77 gimana? Enggak, 70 ini jangan, jual. Om, 70. Udah, teman-teman nawar 70 cek unit ya. Jangan. Oke. 70 ya. Di atas 70, Om. Enggak, di bawah 75. Di bawah 75 gas ya. Paling ya di 76 udah. Enggak, 72 maksimal. Aduh, gawat. Udah 72. Jual ya. Hah? 72 udah. Udah jual 72 dah. Lama ah. Naikin ya? Enggak, 72 enggak. Udah jual 72. Kita ke belakang. Ayo. 72. Kita ke belakang Avanza atau Xenia tuh? Deh. Xenia LI, Om. Iya. Tahun berapa ini? Ini gue punya Xenia LI. Baru datang kayaknya, belum di salon nih. Belum di salon, tinggal di salon doang. Iya. 2009. Okay. AC-nya dingin, pajak hidup bulan 8 2024. Oke. Okay. Xenia LI-nya 1000cc manual Nopol F Bogor, Om. Oke, okay. AC dingin ya. AC dingin banget ini mobil. Udah power window, power steering lengkap ya. Kaki-kakinya enak, cuma dia masih peleknya masih kaleng ya. Oke, okay. Pajaknya tadi bulan berapa? 824 Agustus 2024, ya. Panjang banget ya. LI 2008, berarti kalau bisa di bawah 70. Enggak, 29. 29, di bawah 70 ya. Di atas dong. Di bawah 70 lah. Ini pajak hidup panjang, AC dingin, gua jual di 76. 76? Iya. Udah 69 rame dah. Apa? 69. Tambahin, Om. 69. Tambahin. Udah 69. Brodi. Udah jual 69. Lanjut. Tambahin, udah 69, 69. Lanjut, oh, lanjut. Jangan 69. Enggak, 69. Brodi. 69, udah dah. 72 ya? 69. 72 gua 69 jual. Udah 69. Ini 2009 loh, 2008. Udah 69.900 jual. 69.900 jual, teman-teman. Oke. Okay. Xenia, oke, Xenia LI 769.900. Langsung bawa pulang. Langsung pajaknya pulang. Panjang aja. Agustus 2024. Tinggal gua poles aja. Oke, okay. Ada Ayla baru datang juga. Ayla 2018 Hermetic, okay. Kilometer 70 ribuan. Iya. Pajaknya hidup bulan 9. Oke. Okay. 2024. Tahun 2024. Iya, okay. Hidup. Full set, kunci 2 buku gua adalah sih. Siap, CC-nya 1200 ya. 1200 dong, facelift. Oke, okay. Irit, kaki-kaki enak. Ya. AC dingin. Dingin. AC dingin. Berapa harganya? 120. Mahal. Enggak dong. Ini 105 rame. Ya enggak dah. 105. Enggak. Udah 105. Enggak. Jual. Jangan. 105. Jangan. Jual. Ono yang viral dong, Sigra masih ada. Enggak, ini duit cepet 5 ya. Jangan. Udah cepet 5. Jangan jual. Udah jual berapa? 118. Enggak. Enggak. 12, bro. Ini bro, kalau sampai 110 udah rame dah, udah 110. Aduh. Udah biar rame, 110 jual. Pusing gua keder. Ya, udah 110 udah. Gila. Jual. 116.500. Enggak, kagak mau udah. Gua. 110 udah. Bener, bro. Udah 110. 116.500. 110 jual. Ya, 110 jual. Enggak dijual. Kagak 110. Ini 12, bro. Udah 110 jual. Enggak dijual. Oke. Okay. Lu naikin ya? 110. Lu naikin supaya ya. Bang John ada kebagian. Coba pengen denger berapa? Harus jadi ya. Iya, pengen denger berapa? Cepet 12 jadi. Aduh, jangan, bro. Enggak, cepet 12 jadi. Udah dah. Udah, gua ngalah ya. Gua turun di 115, mindset lu berarti 114 udah. Masa 2 juta lagi ngegantung enggak dikasih, bro? Cepet 12 sudah. Udah. Iya, udah cepet 14. Neti 2018. Minta 2 juta lagi. Pasti murah, iya, bro. Iya, cepet 12 sudah. Cepet 12 jual. Tambahin. Udah cepet 12. Tambahin. Masa tambahin terus udah habis. Tambahin gope. Kagak. Tambahin gope. Kagak. Tambah 300 jadi. Udah. 112 300 jual, teman-teman. Oke. Dapat 112.300.000. Betul. Ayla 2018 Hermetic. Oke. Okay. Pajak mau hidup. Panjang. Yeah. Kalau mau usaha Grab online, nanti gue daftarin. Siap, Bang John daftarin. Murah, 112.300. Ini ada Verosa nih. Oh, ini mah Verosa batu cincin antik. Baru dapat ya? Baru dapat, Om. Tahun berapa ini? Tahun 95. 95, oke. Okay. Full original. Full original luar dalam. Oh, iya. Oke. Okay. CT ini ori. Iya. Dan ini nggak gue apa-apain. Gue udah jual begini. Oke. Okay. Peleknya juga ori. Iya. Ini lagi gua ganti pasang kaca film, terima pasangan kaca film baru. Oke, okay, teman-teman. Jadi rapi. AC ada nggak? Hah? AC ada nggak? Dingin jos. Dingin jos. Iya. CC-nya berapa? 16. 16. Iya. Oke. Okay. Asli warna putih dari lahir. Asli warna putih dari lahir, bukan repaint ya? Bukan. Oke. Okay. Ada fakturnya lengkap. 30 dapat. Faktur lu orang gila. 30. Jadi lewatin. 30. Ini mah mobil antik. Kagak 30. Lewatin. Hah?
Pokoknya buat netizen ini tawar aja nanti rapatnya. Ada barang antik. Ya. Ya, pokoknya tawar sepuasnya. Batu cincin. Iya, udah kasih 30 aja. Sigra aja ke gua ini mah. Sigra. Ya, enggak gua keluarin angkanya. Ya. Nah, ini yang udah kemarin viral. Okay. Udah gua ganti nih spionnya, Om. Udah diganti spion. Ya, ini tinggal poles semuanya. Sigra tahun Sigra R manual 2018. 2018 iya. Transmisinya manual. Manual. Kita kemarin okay. Deal berapa sih? Pajak begini. Di bawah CPS 90-an ya? Iya, udah. Ini yang kemarin nanyain dari channel Om Andre, udah rapi nih lihat. Iya. Tinggal dibayar aja di 91 juta harganya kemarin, udah. 91 jual ya? Jual. Spionnya udah dirapiin, baru. Mobil tinggal dibawa pulang lagi di salon. Betul. Ya. Betul. Kita okay. Ke depan Gen 1 nih. Siap. Video kali ini jadi 89 bisa kali. Aduh, gawat. Ya iyalah. 91. 89. Ini dulu enggak dibahas nih. Oh, ini Terios. Nah, Terios. Terios TX 2013 facelift. Kaki-kaki enak, kilometer 70.000, kunci okay. 2, buku-buku ada di laci. Okay. Transmisinya manual. Transmisi manual. 90% original catnya. Iya. Catnya di sini doang. Tipe TX paling tinggi ya. Iya, Om. Menang di warna-warna putih iya. Juga. Ini harganya berapa ini? Kemarin di 137 ya. 137. Uh-huh. Oke, sekarang 132 ya. Boleh. Udah, 132 jual ya. Jual. Siap. Ini iya. Gua punya ini dulu nih. Nah, CR-V. Gen 1. Gen 1 ini belum baru okay. Dapat ya? Lupa kemarin. Oh, ada. Ya. Gen 1 di harga kemarin CR-V Gen 1 2001, CC-nya 20, transmisi matic, nopol T Karawang, okay. Jawa Barat. Pajak hidup bulan 3 2024. Panjang. Oke. Okay. Interiornya ini keren banget, ngiler banget kalau ngeliat joknya, original. Oke. Okay. Kemudian gua mau yang gua perbaikin red trimnya adalah nanti red trim stir aja. Oke. Okay. Nah, stir gua red trim lagi, gua bungkus supaya kelihatan lebih muda gitu kan. Oke. Okay. Kaki-kaki suspensi juara ini. Oke. Okay. Gua bawa dari Bandung. Kilometernya di sekitar 190.000 lah. 100.000-an. 50 jual. Enggak, kita kemarin deal di 50. 60. Kagak. 7.800. Kagak, sekarang 60. 67.800. Udah 60. Jangan, bro. Udah 60. Sekarang sih udah kita lampungin aja 67 cek unit. Udah, ini. Teman-teman kalau mau nawar di bawah 65 cek unit ya. Cek unit ya. Oke, cek unit langsung. Terus yang ini Grand Max Minibus 2011. Ya. 13 cc-nya, pajak bulan 9 kelewat sekali. Oke. Okay. Terus juga spionnya masih standar normal, peleknya udah racing, aman, depannya original. Oke. Okay. Sepetannya hanya di samping ya. Ya. Ini kemarin di 85. 85? Ya, nego di 80 atau 80 di 285 datang ke unit. Oke, okay, kalau mau di 80 langsung ke unit juga. Ini Futura. Futura 2018, okay. Close back, pick yep. Up 15. Pajaknya bulan 1, kirnya aja yang mati. Oke. Okay. Bulan 1 2024, bannya peleknya asli, sasis-sasisnya bening. Oke. Okay. Ini gua jual Futura close back-nya di 987. Mahal, di bawah ya. 85 merapat. Berapa? Oke. Okay. Nah. Di depan tadi ada Nissan Latio. Nissan Latio tahun berapa tuh? Oh iya, kita belum ya? Ya. Tiga ini belum nih. Sweep. Corolla tetap di 38. Corolla 38, New Corolla. New Corolla 38. Ini Maestro Ori. Maestro Ori tahun 93. Ini gua opennya di Japri aja kali Japri ya. Japri aja lah. Oke. Okay. Latio nih. Mana baru masuk nih? Tahun siap. 93 Honda Maestro manual. Menang full Ori teman-teman. Full Ori. Nanti minta harga terbaik aja. Latio, Sweep. Latio dulu ya. Latio boleh. Latio 2008. Oke. Okay. CBU, transmisi matic. Oke. Okay. Kilometer 100.000-an. Itu kita kemarin deal berapa ya? Di 78. Sekarang 74 ya. Di bawah 78 kalau mau nego cek unit aja. Masuk ke unit. Oke. Okay. Yang ini masih gua pakai. Ya. Yang ini masih gua pakai. Yes, GD. Tahun. Jazz VTEC, Jazz Rock VTEC 2008 transmisi matic. Kelebihannya apa nih? Ini double airbag. Double airbag last ya. Limited last edition. Oke, okay. Berarti edisi yang terbatas ya. Iya, edisi terbatas. Ya. Double airbag terus retract spionnya bawaan dari lahir. Oke. Okay. Mobil enak ya. Mobil enak, warna putih, semuanya enak, matic-nya kilometer 89.000. Oke, okay, nanti Japri ya. Japri ke saya nih, siap. Masih saya pakai. Tapi dan kalau ada yang cepet enggak apa-apa bungkus. Wah, enggak lah kemahalan itu. 70 dah. Sweep. Ya. Sweep-nya 2014. Oke. Okay. Transmisi manual. Iya. Tipe GX. Kilometer 100.000-an. Oke. Okay. Peleknya udah pakai pelek racing ring 16. Iya. Pajaknya bulan ini. Bulan September. Iya. Oke, okay, pajaknya aman kemarin ya. Mana kita deal? Enggak, pajak lewat nih, Om. Iya, sekali doang. Sekali doang. Oke. Okay. Mana kita deal di 100
28 ya. Sekarang 115 jual ya. Enggak, jangan dijual. Udah nawar di bawah 120 merapat ya. Iya, okay. Pokoknya kita konsepnya 120 enggak apa-apa lah. Siap, di bawah 12 lah bisa lah datang aja ya. Oke. Okay. Ya itu aja udah habis selesai karena Om Riki apa? Ditunggu Om Riki kali ya? Oh enggak, santai. Buru-buru amat itulah. Makan siap. Siang bro nih. Oh lapar ya. Ya jadi buat teman-teman langsung merapat aja. Nanti pilih-pilih unit ya. Disarankan wajib test drive. Karena kan yang namanya beli mobil itu kondisi penting ya bang ya. Betul. Itu jangan sampai beli mobil sedikit lebih murah tapi bolak-balik ke bengkel. Gak mau. Seperti itu teman-teman. Ya. Kalau beli di sini insya Allah aman ya bang ya. Iya, nanti kalau ada keluhan garansinya telepon aja verifikasi ke saya. Okay. Konfirmasi. Siap. Jangan sampai ke bengkel nyelonong sendiri takutnya bukan bengkel pegangannya nanti harganya berbeda melambung. Betul sekali. Nah, oke, teman-teman. Kita kemudian pengiriman di Pulau Jawa pakai driver atau pakai towing. Ya. Luar Pulau Jawa kita pastikan pakai ekspedisi. Oke. Mobil aman diasuransikan. Siap. Suratnya menyusul pakai dikirim terpisah. Oke. Dengan paket. Siap teman-teman. Oke, thank you banget bang. Sama-sama. Thank you, sukses dan sehat selalu. Nanti ditunggu tuh kaos-kaos buat netizen semua. Ya, siap dikirim. Semoga langsung dikirim ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.